Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita menikmati pemandangan Sungai Mahakam dari pinggir Sungai Mahakam di Taman Kota. Apa itu? Tower ini. Ini taman kotanya guys. Kita explore ya. Kita jalan ya. Oke, tamannya itu ada di depannya masjid. Masjidnya mewah guys. Kita kasih fotonya. Ini sore-sore kita jalan-jalan. Banyak yang lagi nongkrong di pinggir sungai. Cuman mobil nggak bisa parkir di sini, harus di masjid. Jadi di area masjid itu parkirnya kemudian nyebrang. Kalau motor bisa. Itu jembatan Mahakam, jembatan kembar yang kelihatan itu yang baru, yang lama sebelah baratnya lagi, sebelah timur. Itu ada kapal batubara bersandar. Ini depot BBM ini. Buat BBM untuk kapal-kapal. Kita jalan lagi ya guys. Mumpung masih terang. Sore hari jam 5.30 menjelang maghrib. Besok kita eksplor lagi yang lainnya. Kota Samarinda. Ini kalau ada Bu Risma ini jadi beraneka ragam bunganya.
kalau sholat kita menuju ke masjid, mari dulu. Sholat dulu guys. Wah, sinarnya. Cuman itu kalau dari depan itu ada kabel-kabel listrik. Itu sama pohon-pohon itu juga dahannya terlalu panjang. Mungkin bisa ditebas itu kalau dipotong. Bisa lebih cantik kelihatannya, masjidnya terekspos dari jauh. Gitu. So, yo guys. Lewatin tinggi. Kita lihat dulu. Tempat wudhu pria. Oh, itu apa tempat wudhunya di dalam? Tempat wudhunya di dalam. Oke, kita masuk. Yo guys, tak butuh saya guys. Ayo cepetan cepetan guys. Oh, tempatnya di atas. Wah, guys. Guys, di ekspos saya ke sholat sih. Ini guys, masjid telah sholat maghrib. Ada 4 lampu. Tua kapat manam pakai semen. Bagus. Atasnya juga bagus. Gede banget guys. Oke. Selesai sholat, wirid, zikir al-maksurat. Petang zikirnya Nabi al-maksurat ya, untuk sore hari bisa disimpan di HP didengarkan. Oke, pengen mau pulang saya video lagi masih di Samarinda.
Ini lebih indah dari di tepi sungai. Asli guys, ternyata lebih indah dari tepi sungai. Pilar-pilar itu gede gede. Terus ya, jangan turun. Ini mau nyutingnya gimana, semua tempatnya bagus sih. Yang istimewa itu ini pilarnya, itu ya pilarnya itu istimewa, dia besar sekali itu guys. Istimewa. Oke, kita ekspos lagi taman kota pada malam hari. Yang jelas tamannya tidak kelihatan, tapi kita ekspos di Samarinda, Jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam dari depan masjid. Wih, gelap wih. Gelap guys. Iya itu guys ya. Nah itulah Jembatan Mahakam. Dikasih lampu Suramadu, bisa dikasih gini juga kali ya. Ambennya gelap-gelip guys. Ini ada kapal guys. Tapi kalau kolam apa tamannya gelap, nggak bisa dieksplos karena lampunya tidak ada. Yang tadi tempat BBM. Ini buat wali kota Samarinda, kayaknya tamannya perlu lampu ini. Kalau gelap-gelapan selain nggak bagus untuk jalan, bisa jatuh orang, bisa juga jatuh ke jurang anu permesuman gitu. Kasih lampu. Ya wes, ini kita menuju ke area satu lagi. Ini Lampion Garden dari luar ya. Di sebelahnya Taman Tepi Mahakam. Tapi saya nggak masuk. Soalnya ya begitu-begitu aja, nanti di Google banyak foto-fotonya. Mungkin buat anak kecil ya. Mau jalan-jalan saja, menikmati keramaian Samarinda. Cuman trotoarnya juga masih banyak yang rusak. Ini kalau di Taman Garden guys bagus sih, cuman ya anak kecil gitu sama cewek-cewek. Ini
emang dadanya bagus. Itu ikan bakar bontang ada. Ini yang mau masuk ini guys, kayaknya parkirnya penuh ini. Sampai ditutup pagarnya. Ini jaga ini. Mbah rame mbah. Hah? Cepi ya. Iya parkiran cepi. Di dalam rame. Parita. Marimar Mahakam River Market. Tempat jajanan-jajanan. Shopee, GoPay. GoPay bisa. Mahakam River Market, kita masuk guys. Kita coba. Ada makanan semua. Masuk ke dalam, kita lihat dalamnya. Lagi rame, tapi ini bahaya. Mau duduk situ, ini ada sepeda. Dari sini bagus. Kaget tentu. Ini apa aja guys? Di tengah nopo. Oke guys, sudah selesai event. Makanya sudah selesai ya. Sekarang lanjut jalan lagi. Salah guys, itu tadi pintu masuk, itu pintu keluar guys. Salah. Pantes tadi nggak ditanya. Biasanya saya kalau masuk itu ditanyain, Mas Ipung ya? Itu jadi ada tempat latihan memanah Kota Samarinda di sebelah sungai. Oke, kita jalan lagi. Herpes. Tempat memanah itu menit malam hari. Ayo sudah. Oke.
kita jalan terus. Oke guys, sampai di sini dulu. Karena HP-nya sudah mulai lemot, lupa tadi ngecas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semua barokah. Salam sehat. Kita mau lewat Jembatan Mahakam. Jembatan Tuban. Baban. Slow aja, slow aja. Kita lewat jembatannya Mahakam. Yang tadi ada lampu-lampu itu loh guys. Lampu-lampu merah itu loh. Merah hijau kuning. Suramadu kalau dipakai gini ambil ya. Sekuat atau keto ya. Tapi ya Suramadu bagus juga kok sinarnya.